Gabriel Handwilhoff King menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17 2023. Gabriel jadi nama pemain yang masuk dalam daftar. Dia saat ini bermain untuk Akademi Tottenham Hotspur U18. Di timnya tersebut, pemain kelahiran London ini cukup jadi andalan dengan tampil dalam 13 pertandingan di ajang Premier League U18. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini total sudah menciptakan 2 gol musim ini. Total dia sudah tampil bersama Tottenham U18 dalam 25 pertandingan. Termasuk dalam 4 laga di ajang FA Youth Cup. Diketahui, darah Indonesia Gabriel mengalir dari ayahnya yang berasal dari Jakarta. Sementara ibunya, merupakan orang Amerika keturunan Cina. Penampilan Gabriel sudah mendapatkan radar media asal Inggris The Guardian. Dia masuk ke dalam daftar The Guardian The Generation 2022. Ada 20 pemain kelahiran tahun 2005 sampai 2006 yang masuk ke dalam daftar tersebut, termasuk Gabriel bersama wonderkid Liverpool, Ben Doak. Berbicara tentang Gabriel Handwilhoff King, Bima Sakti sudah memiliki penilaian tersendiri. Dia sudah melihat penampilan Gabriel saat bermain untuk timnas U16 Inggris. Menurutnya, Gabriel jadi salah satu pemain yang menonjol saat laga uji coba melawan Turki. Memang ada beberapa pemain yang sudah punya kesempatan main di timnas negara lain. Seperti Gabriel di Tottenham itu, pernah main di timnas U16 Inggris saat melawan Turki. Saya sudah lihat berapa jumlah passingnya, dan dia punya kualitas. Ucap Bima Sakti saat ditemui seusai latihan timnas U17 Indonesia di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli 2023. Gabriel nantinya jadi nama pemain yang akan segera merapat ke TC Timnas U17 Indonesia. Dia harus menjalani seleksi untuk menembus skuad final untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Selain itu, ada pemain lain, yakni Igor Sander yang bermain untuk FC Eindhoven U17, yang juga akan merapat ke TC skuad Garuda Asia.